Fotografer ini maksa satu keluarga untuk senyum, padahal dia udah pada senyum, tapi dipaksa terus ternyata karena ini. Jadi kisahnya, mereka itu satu keluarga lagi mau foto nih. Pas udah mau foto, seperti biasa fotografer akan suruh mereka senyum lebar. Dan mereka udah senyum lebar banget, tapi masih kurang terus. Sampai mereka bingung banget, udah kesakitan gitu, udah terlalu lebar. Tetap disuruh lagi dong senyum terus, sampai akhirnya ternyata fotografer itu udah gak kuat lagi. Fotografernya datengin deh mereka. Ternyata yang disuruh senyum adalah neneknya yang ada di bawah. Kasian banget gak sih si nenek malah ada di bawah kayak gini, guys? Setelah itu baru deh keluarganya tampak bahagia banget.